Hari ini bagian tentara dengan iman, imam buat doa mengangkat cawan bersama-sama. Kemarin kita guyon, hari ini kita akan buat Tuhan terenyuh karena mantan orang Farisi dan golongan Maria Magdalena bergandengan tangan di abad 2000 menyampaikan firman Tuhan. Yang gak ketawa berarti yang mengerti tipis sekali. Hidup saya dengan Christine Karunia tuh luar biasa berbeda ya. Oke, tapi karena temanya yang pertama adalah an anguish dan soal mesbah, biar saya ceritakan sedikit. Sebenarnya saya agak galau, malu cerita ini ya. Kenapa? Buat saya izin cerita Ibu Iren, Ibu Iin, Ibu Nita. Saya bukan orang yang meletakkan banyak supaya mesbah itu tetap menyala di Mahanaim. Saya orang yang menerima sangat banyak selama saya di Mahanaim dibanding dengan apa yang saya letakkan. Saudara tahu, bahkan pertukarannya itu gak pantas dibilang pertukaran. Saya tukar keliaran saya, pemberontakan saya, kemarahan saya. Dan pada waktu saya duduk ibadah, saya terima spiritual blessing. Tuhan kasih hati yang taat. Dan pada waktu hati yang taat diimplan ke hati saya, tiba-tiba berkat jasmani mengikuti. Saya taruh di tempat ini pergumulan saya dengan perzinahan, dengan hidup saya yang kotor banget. Kemarahan yang mengerikan. Dan saya diajar yang namanya karakter oleh Ibu Iren. Saya gak bisa sebenarnya cerita soal anguish. Tapi karena Stanley baru mengalami dan saya ingin cerita sedikit soal ini. Bagaimanapun juga ini menjadi jeritan doa waktu kami di Sulut. Sulawesi Utara 90% orang Kristen dan mereka setiap minggu pagi saudara tidak akan menemukan tukang bubur buka, tukang lontong buka. Mereka semua harus ke gereja dan semua restoran ditutup dan mereka memelihara hari Sabat, hari untuk Tuhan. Tetapi nanti jam 12 mereka akan makan siang, mereka akan tari poco-poco dan kemudian mereka akan makan-makan. Mereka akan bahas tentang hal-hal duniawi. Menjelang malam mereka akan mulai mabuk, lebih malam lagi mereka akan seks bebas. Dan buat mereka itu biasa banget ya, itulah kehidupan kekristenan yang mereka sebut. Dan waktu saya melihat pola hidup seperti itu, buat saya gini, mereka meniadakan hari kerja, hari minggu untuk ibadah. Tapi mereka gak sungguh mengerti artinya ibadah. Dan itu menjadi sedikit. Saya gak pengen sok ngerti mesbah ya. Menjadi sedikit tangisan yang Tuhan taruh waktu kita menginjakan kaki di Sulut. Dan saya bergumul hal ini dengan Stanley. Dan tibalah Tuhan terus bilang mesbah kalian kotor. Cara kalian hidup di luar Mahanaim pagi, penari, MOG, hadapi the true you. Dan tiba-tiba Tuhan bahas tentang mesbah di pelataran waktu Pak Fendi khotbah di tempat ini. Ketika kita nangis-nangis bergumul tentang meletakkan perzinahan kita dengan bangga, dengan air mata yang sangat menggugah empati seluruh jemaat. Ternyata itu mesbah di pelataran. Dan itu membuat saya sangat shock. Pak Fendi tidak menyampaikan dengan hal-hal yang sangat emosional. Dia sampaikan dengan datar dan sangat murni. Dan dikatakan ada mesbah kedua. Di mana di mesbah kedua berisikan keheningan, penyerahan total. Singkat cerita, satu hari ada firman datang dan Stanley, Tuhan ingin memberi seorang anak. Dan segera dia buat. Dan boleh tolong PPT dikeluarkan. Dari mesbah
harus keluar tangisan dari hati yang remuk. Berat kalau kita harus ngomong dari mesbah, ada tangisan dari hati yang remuk. Sementara saya membahasakan ini tanpa rasa. Berat. Seperti munafik, seperti kurang bobot, berat. Tapi saya harus bicara karena sudah terlalu banyak spiritual project yang kita kerjakan dan tanpa tangisan lagi. Tanpa anguish, tanpa jeritan di hadapan Tuhan, dan kita pikir kita akan begitu saja memperoleh apapun yang sudah kita deklarasikan bolak-balik. Saudara tahu bangsa Israel dijanjikan kepada Abraham. Abraham orang yang lebih terhormat dari kita. Bapak leluhur kita. Dijanjikan mengenai bangsa dan keturunannya. Tetapi sebelum memperoleh perjanjian, mereka harus diperbudak enggak kira-kira 400 tahun. Dan hanya pada waktu mereka cry out, Keluaran 2:23-25, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru, teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu begitu berat kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya. Begitu ada erangan, begitu ada teriakan, begitu ada tangisan, Allah kayaknya lupa dengan perjanjian yang pernah diucapkan. Dan ayat ini berkata, Allah mengingat. Saya gak bisa pungkiri, belakangan mesbah ini kotor, makanya stuck. Itu namanya anguish. Saya gak bisa punya. Kenapa? Saya cuma bisa empati. Saya cuma bisa concern. Saya cuma bisa peduli. Saudara pikir Tuhan kita begitu murahan sehingga kita berikan tangisan murahan dan surga harus menangis bersama kita. Kita sudah gak tahu arti kata anguish. Anguish adalah kesedihan yang mendalam karena mengerti sebuah sakitnya hati Tuhan. Ini adalah hal yang sangat kita hindari. Kenapa? Kita ingin bahagia. Kita ingin cepat. Kita hidup di abad di mana semua serba instan. Dan kita mulai melupakan arti mesbah adalah untuk mengalami perjumpaan dengan hati Tuhan. Harus ada keharuman yang keluar dari hati yang hancur. Kita cuma bisa concern. Saya bersyukur, saya minta maaf, saya tahu, saya gak tahu lah sakitnya kayak apa ya. Tapi ini memberi pelajaran buat kita pagi hari ini, untuk mengerti artinya teriak. Saudara mau tahu teriakan apa yang harus kita teriakan pagi hari ini di hadapan Tuhan, supaya sungguh mesbah kita menyala seperti apa yang dimaksud oleh hati Tuhan. Pada waktu Yesus berteriak, "It is finished." Sudah selesai. Kita teriak ingin menyatu dengan hati Bapa, Putra dan Roh Kudus dari mulut. Tetapi yang paling dalam, kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar murah, mudah, dan itu perlu ditangisi. Itu perlu ditangisi. Satu hari Tuhan memperingatkan kepada Raja Asa, bukan pada waktu dia belum menang perang. Setelah dia menang perang dengan perlawanan dari pasukan yang tidak sebanding. Hanya 500 orang dari orangnya Asa, sedangkan pasukan Ethiopia 1,3 juta dengan kereta. Dan dia menang telak. Sebab tidak perlu pasukan banyak untuk membuat sebuah peperangan dimenangkan. Kita hanya butuh
perkenanan Tuhan dan apa yang kita buat pas dengan hati Tuhan. Dan hari itu Tuhan mewarning Asa dan berkata, Asa, bila mana engkau mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tapi bila mana engkau meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar. Ketika Asa mendengar nubuatan itu, maka dia memperbaharui mesbah Tuhan. Dan waktu dia memperbaiki mesbah Tuhan, dia menghancurkan semua penyembahan berhala. Tuhan mengaruniakan keamanan dan kenyamanan selama 35 tahun karena sebuah perkenanan diturunkan. Tetapi ujung cerita dari hidup Raja Asa adalah tiba-tiba waktu dia hidup sangat nyaman, datanglah seorang nabi menegur dia. Dan waktu nabi itu menegur dia, sama Raja Asa nabi itu dipenjara. Jadi pertama kali waktu dia dalam keadaan tidak nyaman karena peperangan masih ada. Dan orang zaman itu tanpa ajaran imam, tanpa hukum, dan orang tidak hidup benar, peperangan di mana-mana mengerikan. Itu membuat Asa alert. Tapi begitu diberikan keamanan, kenyamanan ketika seorang nabi menegur, nabinya di penjara. Dan tahu gak apa yang terjadi dengan Asa? Seorang raja yang sangat bijak tiba-tiba menjadi psikopat. Dibilang apa? Dia mengambil beberapa orang biasa dan kemudian dia mulai menyiksanya begitu rupa tanpa alasan. Alkitab kita bukan buku sejarah. Alkitab kita firman, kehidupan, dan roh. Jika kita tidak mengandung setiap perkataan ilahi, maka teriakan kita akan menjadi teriakan yang seperti mercon di pagi hari. Blutup, blutup, blutup. Ketika seorang wanita mengandung sperma, sperma itu enggak kelihatan. Dia itu bukan satu galon sperma itu. Sperma itu bahkan bukan satu tetes. Dan di dalam satu tetes ada ribuan sperma. Dan ketika itu masuk ke rahim wanita, dia mengandung. Badannya akan semakin berat, perutnya akan semakin berat. Itu namanya mengandung. Sehingga dia punya yang namanya bobot. Ketika kita mengandung firman Tuhan, ketika kita mengandung satu perkataan, ketika pagi-pagi pemimpin sudah marah, tangkap emosinya, tangkap poin dari kenapa beliau memberikan warning, 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 warning. Dan rami di rumah, kandung di rumah. Jika di rumah kita enggak mengandung firman itu dan kita spend too much time buat TikTok dan sosmed, maka kosong. Teriakan kita kayak bunyi mercon di pagi hari, berisik. Kita punya banyak spiritual project. Seperti saya cerita minggu lalu, setelah gembala, coba ya, pulang bawa report bagus lah. Gembala minta dimuridkan sama Ibu Rut Apung. Yang kata anak saya ya, anak saya bilang gini, Mama, Mama tahu gak, Papa itu keren. Mama aja gak terlalu bisa menghargai. Kenapa? Papa ya mah lebih bagus dari Mama. Ngerti memperlakukan orang dengan sopan, sama satpam semua disapa. Mama mah kurang sopan. Betul, Mama kurang sopan, tapi Mama punya pengenalan lebih dalam akan Tuhan. Nanti perkara sopan secukupnya lah biar gak menyakiti manusia.
tadi bahas apa ya? Apa? Bahas apa? Bukan mengenal Tuhan apa? Bukan suami sopan sebelumnya. Oh iya iya iya. Makasih Bu Hin. Iya. Iya udah sombong. Ya itu betul Bu. Ampun Bu. Boleh izin diteruskan khotbahnya. Aduh Tuhan. Terus di tengah selesai semua, saya berlutut, saya gak bisa lupa sih. Waktu Tuhan angkat muka saya dan bilang gini, kamu tidak mengerti apa-apa soal pelayanan. Dan tiba-tiba kejadian anaknya Stanley. Hari ini saya udah ngerti pelayanan, belum sih. Cuma saya akan mengejar terus dan belajar terus dan mengandung semua firman-firman yang dikatakan di tempat ini. Pulang saya kandung. Supaya saya besok waktu teriak gak kayak mercon. Blutup, blutup, blutup. Kosong. Teriakan kosong itu terdengar bisa memanipulasi orang. Wow, ilahi. Saudara tahu dari sekian banyak yang ngerti ilahi berapa orang? Saya interview orang-orang yang teriak lawatan. Apa pengejaranmu? Lawatan. Apa itu lawatan? Ilahi. Apa itu ilahi? Kedalaman. Apa itu kedalaman? Apa yang gak tahu? They smile. Dan mereka teriak-teriak terus tentang lawatan. Saya menangisi hal ini. Ini menjadi beban yang saya kandung. Dan pagi hari ini, seperti jeritan Bu Iin pagi-pagi, berhenti dengan semua kekosongan dan kemunafikan. Kita teriak bersama-sama dengan Tuhan, it is finished. Finish dengan apa? Finish dengan kebodohan. Finish dengan kekopongan. Please, muaklah dengan kekopongan yang ada di dalam manusia roh kita. Please, anak muda. Please, generasi yang baik. Muaklah dengan kekopongan yang ada di dalam. Oke, kita masuk kedua, tentara dan peperangan. Yesus heran dengan dua hal. Yesus heran dengan dua hal, ada bangsa yang dipilih, ada bangsa yang sangat dicintai. Dan Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Tetapi Yesus juga heran dengan kepercayaan seorang perwira. Kita tentara dan tentara itu wajib dan harus terlatih percaya mendengar perintah. Makanya Yesus dikatakan amazing. Dia heran dengan iman perwira ini. Kenapa? Karena dia lihat bentuk percayanya itu beda banget dengan bangsa pilihan. Saudara tahu kalau gak percaya itu lebih jahat dari berzina. Kenapa? Berzina bisa karena kelemahan fisik tubuh. Dan ada orang sambil berzina hatinya berteriak-teriak. Tapi ketidakpercayaan artinya kamu berkata Tuhan pendusta. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, Allah itu kasih. Barang siapa tidak percaya kepada kasih, Allah itu apa? Allah itu adil. Barang siapa tidak percaya bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, ia membuat dia Tuhan menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Allah itu kasih, Allah itu adil. Waktu engkau tahu percaya Allah itu kasih, maka ada rasa, ada secure di dalam. Ada rasa aman. Pada waktu engkau percaya Allah itu adil, maka di dalammu konten.
Saudara tahu saya berjuang hal ini 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu dan terus menerus ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya yakin saya sudah menang. Kalau mau pahit, kalau mau luka punya alasan. Tetapi menurut saya orang yang tidak memberi dirinya dicintai Tuhan. Anda membuat bapak, Anda berkata, Tuhan engkau pendusta. Sesimpel itu. Makanya kenapa kalau dalam hidupmu banyak masalah? Sesimpel itu. Dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah. Anak Allah itu Yesus. Dia sudah beri dirinya di kayu salib. Dan anak Allah bicara soal setiap firman yang dikatakan. Anak Allah bicara soal kasih. Saudara mau punya cinta yang kayak apa lagi? Bu In gak punya cinta yang seperti itu. Pemimpin gak punya. Kita masih bisa defisit. Dan kalau kita merengek, memohon cinta yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Aduh, Anda bodoh sekali. Jangan percaya pada sejuta perasaan iblis yang dia coba tiupkan dan impartasikan kepadamu setiap hari. Apa? Saya punya 10,000 reason untuk luka. Tapi saya juga punya 10,000 reason untuk bersyukur. Karena itu membuat saya mengerti arti belas kasihan dan kasih karunia. Dan saya bisa bersahabat dengan dia. Saya habiskan tahun demi tahun dengan marah. Dan saya mau stop goblok Ruth. Stop goblok. Stop mengidentifikasikan perasaan lukamu dengan perasaan iblis. Stop. Stop. Dan waktu saya memutuskan stop, saya lihat Tuhan berikan spiritual blessing yang sangat saya cintai. Pengertian, pewahyuan, pengenalan. Yang gak boleh sombong, kata Bu Iin. Minta maaf sekali lagi Bu Iin. Oke, boleh tolong slide kedua supaya saya mau memperkenalkan kita pada roh baru. Namanya The Fashionable God of Darkness. Ini adalah roh ilah zaman. Dimana ini adalah baju. Ya, saudara, lihat saya dulu ya. Ini adalah baju, kenapa? Karena rohnya tetap roh yang sama. Roh antikris, dia menggunakan baju yang modern. Zaman perang dunia kedua, dia mau membunuh manusia. Dengan darah, dengan nuklir. Tetapi tahun 2000, dia mau membangun generasi pasukan yang heartless dan touchless. Dan bahkan kalau perlu, dia membangkitkan satu generasi yang intelektualnya bisa mengcopy spiritual. Di mana hal intelektual yang bisa mengcopy hal spiritual hampir-hampir bahkan tidak bisa dikenali oleh gereja. Dan apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membunuh hati nurani generasi anak muda. Touchless, heartless. Coba ajak bicara soal hati dengan anak muda. Kita akan menangisi sama-sama kondisi ini. Dan waktu ada beberapa yang sungguh bisa ngerti arti menangisi, saya percaya surga akan menyambar kita dengan semua janji-janjinya. Tetapi di kitab Keluaran mengajarkan bahwa kita harus cry out. Oke, boleh lihat gambarnya. Tahun 1800 sekian, komputer tuh gak ada yang menyentuh. Saya ceritakan supaya kita bisa mengerti bahwa roh itu masuk ke benda. Ya, zaman dulu kalau dijejer patung Julehud, Asitoret, itu jelek-jelek, ya. Saya serius. Patung Asitoret, patung apalagi sih Asmodeus apa dijejer itu jelek-jelek. Patung dan roh itu menyatu dalam patung. Saudara bayangin ya di kitab Raja-Raja mereka minta tolong sama Tuhan karena takut sama Moab, tapi kemudian mereka berakhir dengan menyembah Allahnya Moab gitu. Kan gak make sense, itu membuat kita bertanya Tuhan what's wrong. Kalau mereka bisa terjebak dengan hal itu, kita di zaman kita jangan dikira roh itu gak ada. Dia pakai baju baru yang bernama roh ilah zaman, the fashionable God of Darkness. Gimana cara dia menumpulkan hati? Dengan tas Hermes 1,3 M, yang paling murah deh 100 juta. Make sense gak? Gak make sense.
roh itu masuk ke benda dan mengeluarkan aura menyihir. Dan waktu orang nenteng itu, maka sebentar lagi orang itu akan menyatu dengan roh itu. Makanya dibilang, the fashionable god of darkness ini adalah roh ilah zaman di mana bajunya fashionable. Metaverse, aplikasi-aplikasi. Waktu roh yang pembunuh hati ini berubah menjadi aplikasi-aplikasi yang menarik, kita interest. Ini yang harus nanti kita perangin. Berhala itu pindah ke barang. Salah satu lagi yang ngeri adalah gini ya, perhatikan. Jadi tahun 1890-an, komputer itu gak ada yang sentuh dan gak ada yang mau mengerjakan. Tetapi detik selesai Perang Dunia Kedua, tiba-tiba seluruh umat ilmuwan-ilmuwan, orang yang pintar-pintar, guru, ilmuwan, ahli kimia, berbagai profesi gabung jadi satu ingin membangun komputer. Dan kita tahu dalam 20 tahun komputer bertumbuh sangat cepat. Dan hari ini ada orang bikin aplikasi ya. Human mengajarkan AI main petak umpet. Gimana caranya? Dia buat dalam bentuk game. Yang dia heran, dua makhluk yang diajarin main petak umpet ini, oleh AI dia mengumpulkan data setelah jutaan kali mereka hide and seek. Tiba-tiba mereka bisa improve sendiri. Tiba-tiba mereka bisa lebih pinter dari yang nyiptain. Dan yang nyiptain heran kenapa teknologi bisa gerak sendiri dan punya nyawa. Ya. Patung bilangan itu diberi nyawa. Bertindak begitu rupa, berbuat begitu rupa. Hati-hati dengan roh-roh di belakang layar ini. 7 kacung dari neraka, pembinasa keji, antikris, mereka pakai baju-baju baru. Dan kita perlu mengerti yang namanya otentik, sejati, supaya kita bisa mengenali roh ini. Yang terakhir. Sorak-sorai. Ini 3 hal yang akan kita lakukan. Sekali lagi ini bukan ritual acara. Yang pertama kita akan cry out sama-sama. Dan pada waktu nanti para pemimpin setelah mereka cry out dan kita mengangkat anggur, saya minta otomatis roh kalian berespon dan juga langsung ambil perjamuan, lakukan perjamuan. Setelah itu kita akan langsung peperangan rohani. Dan waktu peperangan rohani, di kertas yang saudara tulis, tulis juga dosa-dosa yang menjadi pergumulan yang saudara mau teriak, iris, finish. Finish dengan kemiskinan, finish dengan kebodohan, finish dengan apapun juga yang saudara mau tangisi. Biar itu dibakar bersama-sama waktu kita teriak dalam peperangan. Yang terakhir adalah sorak-sorai. Sorak-sorai adalah tindakan iman. Mazmur 20 ayat 4 sampai 6, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Biarlah Tuhan mengingat korban yang dinaikkan Stanley dan Vera. Biar kiranya disukainya korban bakarannya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, apa yang kita tulis hari ini. Dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan, itu ditulis di firman Tuhan. Apa yang tertulis di kertas, dimateraikan dengan firman Mazmur 20 ayat 4 sampai 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Karena itu kita akan bersorak-sorai sebagai tindakan iman bahwa firman ini dipenuhi dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir hari ini kita akan lihat pada waktu Esra mengandung apa yang ada di hati Tuhan. Dia sangat terbeban dengan kondisi Yerusalem. Sehingga hari itu tangisan dan sorak-sorai terdengar bersaut-sautan. Sampai orang gak bisa membedakan lagi tangisan dengan sorak-sorai. Apapun bentuknya, kita lebih concern pada tangisan. Kita lebih concern pada sorak-sorai karena kita yakin kemenangan di pihak kita. Apapun naikkan di hadapan Tuhan. Asal itu tidak kopong. Asal itu sejati, sungguh teriakan dari hati kita. Amin.
Thank you.